Halo semuanya, welcome back to my channel teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini Kak Dede sini mau membuka sesuatu yang di luar dugaan. Jadi Kak Dede situ mendapatkan sofa gratis. Excuse me, apa kabar? Jadi ini aku tuh lagi mau buka sofa. Ini aku dapat sofa gratis teman-teman, sofa baru. Jadi ceritanya itu kemarin aku itu enggak kemarin deh, ceritanya itu 1 bulan lalu itu aku beli sofa lewat online dan di Home Depot ya. Dan 2 minggu kemudian setelah aku beli online gitu, 2 minggu kemudian itu sofa aku tuh nggak datang. Dan aku telepon customer service, dan setelah aku telepon customer service, maafin aku pegang pisau. Setelah aku telepon customer service, ternyata sofanya itu katanya nggak kekirim gitu ya. Jadi akhirnya di customer service itu orderan aku kan di cancel. Dan terus dia itu katanya mau dipesenin lagi. Akhirnya orderan aku pertama itu di cancel dan dipesenin lagi sofanya, dan itu kedua kali ya. Habis itu dipesenin lagi, ternyata setelah aku tunggu selama 2 minggu, 3 minggu, itu sofanya nggak datang. Akhirnya aku telepon customer service dan bilangnya itu katanya hilang di transit sofanya. Jadi mereka cancel orderan aku yang kedua, dan uangnya itu udah dikembaliin gitu ya ke bank aku. Setelah uangnya udah dikembaliin, ternyata 1 minggu kemudian itu sofanya datang. Dan yang sebenarnya ini yang kedua kalinya, karena kan ada 2 box. Jadi yang pertama itu sudah datang setelah 3 minggu, tapi itu pesanan aku sudah di cancel ya. Aku sudah mendapatkan refund juga, uang aku udah dikembaliin. Dan 1 minggu kemudian sofanya datang. Akhirnya aku bilang dong sama UPS-nya, aku bilang ini sudah di cancel kemarin karena aku sudah mendapatkan refund gitu ya. Dan kata masnya itu bilangnya gini, oh berarti ini mbaknya dapat gratis soalnya ini udah terkirim ke sini gitu. Aku bilang dia katanya kan hilang di transit. Berarti ini biasanya kalau kasus kayak gini mbak, itu berarti mereka memang hilang di transit, tapi kan tetap proses itu berjalan, akhirnya dikirimnya ke sini. Akhirnya pas 1 minggu aku udah dapet, karena aku dapetnya setengah sofa. Jadi pas aku udah buka setengah sofa itu, aku tunggu lagi dong 1 minggu lagi, siapa tahu datang. Ternyata nggak datang 1 minggu. Kedua minggu akhirnya nggak datang juga. Akhirnya karena aku dapet semua setengah sofa, akhirnya aku order di Amazon kemarin. Aku order di Amazon, terus 2 hari kemudian itu datang dari Amazon. Dan aku tetap ya menyimpan sofa yang setengah itu, karena aku pikir masih setengah, jadi aku pikir ya sudahlah aku beli lagi karena aku memang butuh sofa ya. Akhirnya pas dari Amazon datang, ternyata ini juga datang. Ini yang setengah sofanya itu datang. Dan aku sudah terlanjur membuka dari belanja dari Amazon itu, aku sudah terlanjur membukanya dan semua kardusnya sudah dibuang. Akhirnya karena sudah dibuka kardusnya, aku bingung mau dikembaliin ke Amazon juga aku bingung karena nggak ada kardusnya ya, karena kan sofa besar gitu. Akhirnya ya sudah aku simpen lah itu sofanya, aku udah buka. Ini kemarin video aku bikin buka sofa aku pernah biru. Dan ternyata karena ini sudah datang, ini yang kedua kalinya datang, yang setengahnya. Jadi kemarin aku jual itu sofa yang dari Amazon, aku jual lagi di marketplace gitu, aku jual. Dan ini sekarang aku mau buka, mudah-mudahan sih ini full set satu sofa, mudah-mudahan. Karena aku belum tahu teman-teman, ini karena ini yang setengahnya sudah dibuka, aku taruh di atas. Nah ini setengahnya ini aku baru mau buka, jadi mudah-mudahan sih nanti akan menjadi satu set. Aku belum tahu juga, tapi memang yang dari Amazon aku beli kemarin itu aku jual lagi. Jadi ini adalah gratis. Honey, you know what mean gratis? Gratis mean free. Yeah. Yeah, in Indonesia we say gratis. It's like a Spanish. Nice. Spanish language, gratis. Gratis. Jadi ini aku mau buka sofanya. Mudah-mudahan sih memang benar-benar satu set ya. Dan kita akan lihat nanti. Jadi ini benar-benar free teman-teman, benar-benar gratis. Oh, ini suami aku kasih breakfast. Benar-benar gratis, aku nggak bayar karena uang aku sudah dikembaliin.
Jadi ini sofa harganya itu sekitar, kemarin aku pas bayar itu 750 berapa gitu dolar. Dan uangnya itu udah dikembaliin ke bank aku. Ya bener-bener ini gratis. Makanya aku, ya sudahlah, ngapain aku simpen dua sofa gitu di rumah ya. Ya sudah, aku jual yang Amazon. Sekarang aku mau buka ini, mudah-mudahan bener-bener satu set. Ini Dennis lagi sarapan. That's so good. Ya. Really good. That'd be good to put in like a really soup, good, like honey. A soup. Yeah. So, mari kita buka sama-sama. Oh, honey, later you can help me take down the soba in the upstairs, okay? Yeah. Let me open this. Shouldn't use that. She used a razor knife. Huh? She used a knife, not that doll yeah, that. Yeah, she used a knife. Makanya aku juga bingung ya. Kok bisa gitu, bisa-bisanya udah di cancel tapi barangnya datang ke rumah. Padahal ya itu dia pihak UPS juga bilangnya kayak gitu. Jadi katanya dia, ya mbak berarti ini apa keberuntungannya mbak nih, apa dapat gratis. Karena di sistem itu memang seperti itu, ada apa kasus yang banyak, kasus seperti itu biasanya hilang di transit terus tokonya itu meng-cancel gitu, tapi customer tetap dapat barangnya. Jadi ini harga 750-an dolar gratis. Aduh, benar-benar excited. Oh, I hope this is a one set, honey. Full set, I hope. Soalnya yang dari Amazon kemarin itu ada 3 kardus teman-teman datang itu. Sofanya sama bentuknya, hanya beda warna. Tapi beda kualitas ya. Ini kualitasnya lebih bagus karena ini lebih mahal. Karena kemarin waktu aku beli di Amazon itu harganya sekitar $400, $399.99 dari $400. Kalau ini kan 750 lebih ya, hampir setengah harganya ya. Double ya, hampir double harga lah. Tapi ini kualitas memang lebih bagus. Ya, honey? Hope it has pillows. Yeah, I hope. I don't know, I don't care. So, makanya aku simpen yang ini, aku jual yang dari Amazon. Jadi aku dapat ganti rugi lah ya. Nggak kehilangan. Enggak, kemarin sebenarnya aku rugi $50 yang dari Amazon. Karena kemarin aku jual $350. Aku belinya kan $399.99. Jadi aku rugi $50, tapi gak apa-apalah. Karena aku sudah pakai kemarin sekitar 1 bulan apa 3 minggu. Ya sekitar 3 sampai 1 bulan, 3 minggu sampai 4 mingguan gitu lah. Need help? Okay. Iya, Han. Please. Bantalnya ada di dalam. Yang kemarin aku setengah yang aku buka kemarin itu gak ada baut-baut yang benar-benar sih ini ada. Sama persis sama kemarin yang aku beli di Amazon. Oh iya, yeah. Honey, look, I got the it's working. Under, huh? It's working. Yeah, what they call this one? I don't know. Or underneath? Yeah. Yeah. It's working though. Amen. Ini aku benar-benar berharap dapat full set sofa. Karena kalau sampai kurang, nggak tahu deh. Karena aku udah jual yang dari Amazon kemarin, jadi. Kan lumayan banget ya. Dapat sofa gratis. Tapi ini aku baru kali ini teman-teman dapat sofa gratis kayak gini. Maksudnya apa ya?
pesen online di cancel sama mereka. Aku gak cancel itu, yang kedua kalinya itu aku gak cancel. Jadi mereka kirim email ke aku dan dia bilang dia harus meng-cancel orderan aku karena katanya hilang di transit. Jadi 3 hari setelah itu, setelah aku dapat email itu, uang aku dikembaliin gitu. Tapi memakan waktu sekitar 1 minggu, enggak 5 hari kerja waktu itu. Kalau enggak salah 5 hari kerja. Akhirnya uang aku ada di bank aku. Jadi ternyata 2 minggu kemudian bapaknya datang. Aku cuma kayak, ampun, aku sudah beli di Amazon, ternyata sofanya ini datang. Ya sudah, aku simpan saja ini sofa. Okay, honey, this is more heavy than the other one. Yeah. Yeah, it's more nice also. Kalau yang kemarin aku beli di Amazon yang biru itu gak terlalu berat kayak ini ya. Karena mungkin beda harga ya, beda kualitas juga. Kualitasnya ini memang lebih bagus. I need to break down the box here. Okay. Maybe I take out the sofa in the upstairs, yeah, honey. Can you help me pick it up? What do you want me to do? Pick it up, this one. This? Yeah, I need to put the thing. Need tuck it in. I didn't see anything though, honey. Probably in the couch. Probably inside the couch. But I didn't see any. The thing though, honey. I don't have any screw. Ini gak ada bautnya ini, teman-teman. I hope. This is all set. Open that off. There's probably screws in there. You don't need screws. It just screws the legs in. It has a bolt that goes right in it. You don't need to screw it. See? Oh, I hope. I don't know. Yeah, that screws right in. You don't need a screw. No, because the first time the sofa from Amazon, they have screw. Well, not those. Maybe this one not. Maybe nope. Ini, mungkin ini nggak ada screwnya ya. Oh, iya. Kayaknya ini nggak ada. Soalnya yang dari Amazon kemarin, itu ada apa baut-bautnya gitu. Oh, ini nggak ada, ini langsung kayak gini. I hope this is a one set. I hope a full set. Nanti kita lihat kalau aku sudah ngambil sofa yang setengahnya di atas. Soalnya sofa yang separohnya sudah aku buka 1 bulan lalu malah. 1 bulan lalu, teman-teman. Jadi ini antara box yang pertama dan box yang kedua itu bedanya 3 minggu. Jadi 3 minggu pertama dia datang, terus 3 minggu kemudian ini baru datang. Pas itu aku memang sudah beli di Amazon itu barengan, malah Amazon datang jam berapa ya? Sekitar jam 11 siang, terus yang dari Home Depot ini datang sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Aku kurang ingat itu. Pokoknya dan di hari yang sama datangnya. Aku juga, apa ini, kataku? Kok bisa datang samaan? The Browns will play the Texans today at 4:30 p.m. Oh yeah, ini kayak gini aja. Okay, honey, you can help me now. What am I doing? Put this in this side. What? This? Yeah.
Okay, now we take from the upstairs. Okay, kita mau ambil sofa di atas dulu. Ini yang separohnya kemarin. Ini satu bulan lalu ini. Lucu banget ini. I need your help. I need your help soon because I need to flip. Help me. Abacaba. Selamat pagi. Selamat pagi, Abacaba. Be slide on to that. Yeah, put that inside there. This one. There we go. All right. Okay. Ayo capek deh, naik turun tangga capek. Kayak lari maraton. I'm tired already, dang. Okay. Sekarang ini. Anaknya itu ini sofa. Bisa di apa? Buka tutup gitu. Jadi enak. Yeah, I think this is one set, honey. I hope. Yeah, I hope this is one set. It is. Oh my gosh, I'm so excited. What is this, Goose? Oh, I miss it. Itu. Aku salah. Ini ada kakinya juga. Ini di sini. This is leg for this too. I have put leg on it. Ini ternyata ada kakinya di sini, teman-teman. Iya, yang kemarin dari Amazon itu aku harus pasang screw tuh kemarin. Kalau yang ini benar nggak ada screw-nya, jadi enak pasang buka pasangnya. Wah, aku benar-benar nggak percaya ini aku dapat gratis. 750 lebih dolar. Ya, taruhlah 750 dolar ya. Kali berapa itu harganya? Kalau 500 aja sekitar 7,5 juta ya. Kalau yang 250-nya itu udah kelihatan. Holy cow. Oh my gosh, this is $750 plus worth it. This one. My god, I got free. Can you believe that? $50. Can you believe that I got free? No. That's crazy, isn't it? You lost $50. That's it. Ya, aku rugi $50 di sofa yang kemarin beli di Amazon, tapi aku untung ini berarti $700. Oke. Untungnya $700, teman-teman. Situ sudah hampir 10 jutaan ya. Hampir 10 jutaan untungnya. I have to put the leg on the other side first. Ini harus pasang kakinya dulu. There, I got mine. Just like that. I still can't believe I got this free. Oh my gosh. Aku masih gak percaya ini dapat gratis. You said it was $700? Huh? $750 something. How much were you going to pay for it? Huh? How much were you going to pay for it? This is was on sale, but this like
$599. But the original price is $750 plus. But that is when I order this. But and then when they cancel, and then I want to order again, the price is original price, $759, something like that. Jesus. Yeah. And you got it for free. $599 ini. Tapi itu pas lagi diskon, jadi waktu diskonnya sudah enggak ada diskon, waktu dia cancel harganya normal lagi tuh 750 lebih. So I got this for $700 for free. Is it nicer than the other one? Huh? Is it nicer? Oh yeah, this is more nicer than the other one was too hard. It was too. Yeah, Mom said she didn't like it either. She said it was too hard. Yang dari Amazon itu sedikit keras ya sofanya. Kalau ini kan empuk nih. Ini empuk banget. Kalau yang dari Amazon memang keras nih. Ya maklum lah ya, memang harganya juga beda ya kali, jadi harganya juga ini hampir 2 kali lipat dari yang aku beli di Amazon. How to do it, here go. Try this, honey. Jadi enak kalau nonton TV kita berdua sambil tiduran. Wow, I like it. It's more, see, yeah, more firm, it's, right? It's got firm. It's ini more lebih firm. Empuk yeah. Dibanding yang biru. It's nice. Yeah, let me try inside here, honey. Let me try this. Dan juga ini buat. Wow. Kalau ada orang mau kesini, aku ikut aja di sini. Honey, is this more big than the other one? Say bye. Wow. Where'd my wife go? That's like bigger. Where'd my wife go? There she is. I gotta hide her anywhere. I can put her in the trunk of the car. Ini aku lebih suka ini karena lebih empuk. Ini aku mau pakai ini itu selimut. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, ini dapat gratis, seduh gratis, ya Allah. Ini sofa kayak gini mahal banget ya di sini. $750 lah ya kerugiannya. $750 itu berapa itu? Kalau 500 saja sudah 750. Sudah 7.500. Kalau yang 2,5-nya aja berarti sudah berapa itu? 3 juta lebih ya. Ini 10 jutaan lebih ini sofa begini doang, teman-teman. Mahal banget kan ya, mehong banget kayak gini. Aduh. Untungnya dia cancel ya. Sekarang aku dapat gratis. Dan gak mengeluarkan uang sama sekali, zero. Aku rugi yang sofa aku beli rugi $50, gak apa-apa, tapi gantinya ini ya. Jadi aku untung $700, untungnya itu lebih banyak dibanding aku yang bilang kemarin. Lebih enak juga sih, lebih empuk. Bagaimana menurut kalian? Sofa kayak gini sampai harganya sampai segitu ya, di sini tuh mahal banget teman-teman. Jadi ini aku mau ambil pantang.
setting buat tiduran bantal. Terus selimut. Jadi aku simpan aja di sini. Di enaknya tuh buat umpan selimut di sini. Ini biar sofanya nggak kotor, nggak cepet kotor. Jadi aku taruh blanket. Selimut, bantal, bantal di sini, bam. Jadi bisa tiduran di sini. Come here, honey. Oh, this is nice. Very nice. You will love in here, I think. Not bad. It's a lot more comfortable. Yeah, a lot better than the other one. Yeah. Lebih empukan ini. You like it? I like it. Yeah. Yeah, jadi enak kalau nonton TV bisa tiduran. I still think you should put a pad on. Huh? You could put a pad on. Yeah. Yeah. Ini aku punya apa selimut bukan selimut ya, kayak buat kasur gitu, kayak busa tapi tambahan buat di atas kasur gitu. Aku punya situ di garasi. Yeah, I should put in here for sleeping here. Okay, teman-teman itu aja ya videonya hari ini. Membuka sofa gratisnya kan Dedes. Oh my god, I still can't believe this is a free. Free. Yeah, it's free, bener-bener. Aku masih gak percaya ini kita dapat gratis, bener-bener gratis. Oke, teman-teman itu aja ya videonya. Say bye, honey. Bye. Itu aja, nanti aku sambung lagi kapan-kapan. Bye.